وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد ويسقى من ماء صديد. Orang-orang kafir berkata kepada rasul-rasul mereka, "Kami sungguh-sungguh akan mengusir kalian dari negeri kami atau kalian kembali menjadi pemeluk kepada tuntunan kami, yakni agama kami." Maka Rab mewahyukan kepada mereka, "Kami pasti akan membinasakan orang-orang yang lalim itu, yakni orang-orang kafir itu. Dan kami pasti akan menempatkan kalian di negeri-negeri itu, di negeri tempat mereka tinggal, sesudah mereka dibinasakan. Yang demikian itu, yakni pertolongan dan mewariskan negeri itu, adalah untuk orang-orang yang takut akan menghadap kepadaku, pada hari ia menghadap kepadanya, dan yang takut kepada ancamanku. Takut kepada azabku." يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب. مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد. ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد. Dan mereka memohon kemenangan, para rasul itu memohon pertolongan Allah di dalam menghadapi kaumnya, dan merugilah, binasalah, setiap orang yang berlaku sewenang-wenang, setiap orang yang takabur tidak mau taat kepada Allah, lagi keras kepala, artinya tidak mau tunduk kepada perkara yang hak. Di hadapannya, di depannya, ada jahanam yang akan dimasukinya, dan dia akan diberi minum di dalam jahanam itu dengan air nanah, yaitu cairan yang meleleh dari perut ahli neraka bercampur dengan nanah dan darah. Diminumnya air nanah itu, diteguknya air nanah itu seteguk demi seteguk karena rasanya teramat pahit, dan hampir dia tidak dapat menelannya. Ia merasa amat jijik mengingat baunya yang sangat busuk dan rupanya yang sangat menjijikkan, dan datanglah bahaya maut kepadanya, hal-hal yang menyebabkan kematian, berupa berbagai macam azab, dari segenap penjuru, tetapi dia tidak juga mati dan di hadapannya, sesudah mengalami azab tersebut, masih ada siksaan yang berat, siksaan yang keras lagi terus. Menerus. وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ الضُّعَفَاءُ
الذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا صبرنا سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. Perumpamaan, gambaran tentang orang-orang yang ingkar kepada Rab mereka. Kalimat ayat ini berkedudukan menjadi mubtada kemudian dijelaskan oleh badalnya pada firman selanjutnya, yaitu, amalan-amalan mereka, yang baik, seperti silaturahmi dan sedekah, yaitu dalam hal tiada kemanfaatan. Seperti abu yang ditiup angin dengan keras pada suatu hari yang berangin keras, sangat keras tiupannya sehingga angin keras itu menjadikannya debu-debu yang beterbangan yang tiada manfaatnya. Jar dan majurnya merupakan habar daripada mubtada. Mereka tidak dapat, yakni orang-orang kafir itu, mengambil manfaat dari apa yang telah mereka upayakan itu, dari apa yang telah mereka amalkan sewaktu di dunia, barang sedikit pun, artinya mereka sama sekali tidak menemukan pahala daripada amal-amal mereka karena tidak memenuhi syarat, yaitu tiadanya iman. Yang demikian itu adalah kesesatan, kebinasaan, yang jauh. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي Tidakkah kamu perhatikan, hai orang yang diajak bicara, tidakkah kamu memperhatikan? Istifham atau kata tanya di sini mengandung makna menetapkan, bahwa sesungguhnya Allah telah menciptakan langit dan bumi dengan hak, lafal bilhaki berta'aluk atau berkaitan maknanya dengan lafal halaka. Jika dia menghendaki, niscaya dia membinasakan kalian, hai manusia, dan mengganti kalian dengan makhluk yang baru, sebagai pengganti kalian. Dan yang demikian itu sekali-kali tidak sukar bagi Allah, tidak sulit baginya. وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام تحيتهم فيها سلام ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة
كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. Dan mereka akan berkumpul menghadap, semua makhluk itu menghadap. Ungkapan pada ayat ini dan ayat sebelumnya memakai fi'il madi, dimaksud untuk memberikan pengertian kepastian bahwa hal itu benar-benar akan terjadi kepada Allah semuanya, lalu berkatalah orang-orang yang lemah, yakni para pengikut, kepada orang-orang yang sombong, yaitu orang-orang yang diikuti. Sesungguhnya kami dahulu adalah pengikut-pengikut kalian. Lafal taba'an merupakan bentuk jamak dari kata tunggal tabi'un, maka dapatkah kalian menghindarkan, menolak, daripada kami azab Allah walau. Sedikit saja, huruf min yang pertama tadi bermakna litabin atau untuk menjelaskan, sedangkan huruf min pada ayat ini bermakna litab'idiha atau menunjukkan makna sebagian. Mereka berkata, orang-orang yang diikuti itu, seandainya Allah memberi petunjuk kepada kami niscaya kami dapat memberi petunjuk kepada kalian, artinya niscaya kami akan menyeru kalian ke jalan hidayah. Sama saja bagi kita, apakah kita mengeluh atau bersabar, sekali-kali tidak mempunyai, huruf min di sini adalah zaidah, tempat untuk melarikan diri, tempat berlindung dari azabnya. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار. Dan berkatalah setan, yakni iblis, tatkala perkara hisab telah diselesaikan, kemudian orang-orang yang berhak masuk surga dimasukkan ke dalam surga dan orang-orang yang berhak masuk neraka dimasukkan ke dalam neraka, lalu mereka semuanya mengerumuni iblis. Sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepada kalian janji yang benar, yaitu dengan kebangkitan dari kubur dan pembalasan amal perbuatan lalu dia telah memenuhi kalian, dan aku pun telah menjanjikan kepada kalian, bahwasanya hal ini tidak ada. Tetapi aku menyalahinya. Sekali-kali aku terhadap kalian tidak memiliki, huruf min di sini zaidah, kekuasaan, kekuatan dan kemampuan yang dapat memaksakan kalian untuk mengikutiku, melainkan, kecuali, sekedar aku menyeru kalian, lalu kalian mematuhi seruanku, oleh sebab itu janganlah kalian mencerca aku, akan tetapi cercalah diri kalian sendiri, disebabkan kalian telah mengikuti seruanku itu. Aku sekali-kali tidak dapat menolong kalian, dapat memberikan pertolongan kepada kalian, dan kalian pun tidak dapat menolongku, dapat dibaca musyrihya dan musyrihi. Sesungguhnya aku tidak membenarkan perbuatan kalian mempersekutukan aku dengan Allah sebelumnya. Sewaktu di dunia. Lalu Allah berfirman, sesungguhnya orang-orang yang lalim itu mendapat siksaan yang pedih, siksaan yang sangat pedih. وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا ويُنفِقُونَ
مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خِلَالٌ. Dan dimasukkanlah orang-orang yang beriman dan beramal saleh ke alam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal. Lafal halidina menjadi hal daripada kalimat yang keberadaannya diperkirakan di dalamnya dengan seizin Rab mereka. Ucapan penghormatan mereka dalam surga itu, dari Allah dan dari para malaikat, serta di antara sesama mereka, salaam. Tidakkah kamu memperhatikan, bagaimana Allah telah membuat perumpamaan, lafal matsalan ini dijelaskan oleh badalnya, yaitu, kalimat yang baik, yakni kalimat la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, seperti pohon yang baik, yaitu pohon kurma, akarnya teguh, menancap dalam di bumi, dan cabangnya, ranting-rantingnya, menjulang ke langit. Allahulladzi khalaqas samawati wal arda wa anzala minas samai ma'an wa anzala minas samai ma'an fa akhraj bihi minas thamarati rizqan lakum wa sakhkhara lakum al-fulka litajriya fil bahri bi amrihi wa sakhkhara lakum al-anhar wa sakhkhara lakum ash-shamsa wal-qamara daibain wa sakhkhara lakum al-layla Pohon itu memberikan, membuahkan, buahnya, buah-buahannya, pada setiap musim dengan seizin Rabnya, dengan 156 kehendaknya. Demikian pula kalimat iman tertanam di dalam kalbu orang mukmin, sedangkan amalnya naik ke langit kemudian memperoleh berkah dan pahala amalannya itu setiap saat, dibuatkan, dijelaskan oleh Allah perumpamaan-perumpamaan itu untuk manusia supaya mereka selalu ingat, mau mengambil pelajaran daripadanya kemudian mereka mau beriman karenanya.